Fear God, takut Bapa. Give glory to Him. Berikan kemuliaan kepada Bapa. Worship Him, sembah Bapa. Orang berikutnya, Timmy. NC. Oke, NC, silakan. Oke, C. Pekabaran malaikat pertama. Yang pertama adalah fear God atau takut Bapa. Yang kedua adalah give glory to Him atau berikan kemuliaan kepada Bapa. Yang ketiga worship Him atau ship Him atau sembah Bapa. Mantap, NC. Thank you. NC pilih siapa berikutnya? Halo, Marti. Ah, ada Gendis. Hai, Gendis. Aca. Silakan, Aca. Kabaran malaikat pertama di Revelation 14 ayat 6 sampai 7 yang pertama fear God atau takut Tuhan, yang kedua give glory to Him berikan kemuliaan kepada Bapa, ketiga worship Him sembah Bapa. Thank you. Philip, siapa berikutnya? Anca, terima kasih. Sekarang dia mau pilih pas bagian di Pak Gendis. Pak Gendis, silakan. Pekabaran malaikat pertama terdapat di Revelation 14 ayat 6 sampai 7. Yang pertama putus-putus ya? Itu ada minyak olive oil itu loh. Ini. Ikan. Takut Tuhan. Yang kedua, give glory to Him. Dan kepada Pak Marti. Aduh. Aduh. Apa kabar mereka? Thank you, agak putus-putus tadi. Thank you, Kak Gendis. Oke, Gendis pilih siapa berikutnya? Putus ya mereka ya? Oke, kalau gitu Cece pilih dulu ya. Janice. First angel message, pekabaran malaikat pertama. Pekabaran. Hai, God, takut Bapa. Give glory to Him. Berikan kemuliaan kepada Bapa. Worship Him. Sembah Bapa. Thank you, Janice. Janice pilih siapa? Tadi Marti dipilih ya, putus soalnya. Ya sudah, kalau gitu aja. Oh, katanya jadi Marti katanya. Silakan Marti. Tadi Windy. Oh, Windy. Tadi aku pilih Marti, Cek. Oh ya, Marti dulu terus Windy ya. Oke, silakan Marti. Oh. Kabaran malaikat pertama terdapat di Revelation 14 ayat 6 sampai 7. Yang pertama fear God, takut Tuhan. Dua, give glory to Him. Berikan
kemuliaan kepada Bapa. Tiga. Worship Him. Sembah Bapa. Thank you, Marty. Windy, habis ini Marty pilih ya. Habis Windy, Marty pilih. Oke, okay. Windy dulu. Tadi sudah dipilih Jenny soalnya. Silakan Windy. Pekabaran malaikat pertama adalah sergap. Takut akan Tuhan atau Bapa. Dua. Gis. Glory to Him. Berikan kemuliaan kepada Bapa. Worshiping sembah Bapa. Thank you. Abis itu Windy pilih ya, Marty dulu. Silakan Marty pilih siapa? Matias. Oke, okay, Matias. Ya, oh, boleh dong. Silakan Matias. Habis ini Windy pilih ya. Silakan Matias. Kabaran. Thank you, Matias. Iya. Oke, Windy. Kak Windy pilih kakak Nina yang manis. Oke, okay, kakak Nina, silakan. Oke. Pekabaran malaikat pertama isinya adalah pertama, fear God, takut Bapa. Yang kedua, give glory to Him, berikan kemuliaan kepada Bapa. Yang ketiga, worship Him, sembah Bapa. Mantap, Nina. Siapa berikutnya, Nina? Siapa ya yang belum? Dave, Nona, Sami, sama Jeko. Jeko belum, tadi yang pilih pertama. Jeko. Oke, Jeko, silakan. Isi pekabaran malaikat pertama. Satu, fear God, takut akan Bapa. Dua, give glory to Him, muliakan Bapa. Tiga, worship Him, sembah Bapa. Pilih apa Jeko sayang? Thank you ya. Silakan. Pilih. Bisa siapa? Oke. Nona, Sami sama D. Nona. Nona, silakan Nona. Pekabaran malaikat pertama. Satu, fear God, takut Bapa, takut Tuhan. Bapa. Orangnya. Pekabaran malaikat pertama. Satu, fear God, takut Bapa. Dua, give glory to Him, berikan kemuliaan kepada Bapa. Tiga, worship Him, sembah Bapa.
Mantap. Nona pilih siapa? Dave atau Sami? Sami. Oke, Sami, silakan. Perkabaran mereka pertama, Firgat, takut Bapak. Give glory to him, berikan kemuliaan kepada Bapak. Worship him, sembah Bapak. Makasih. Mantap, Sami. Thank you. Berarti pilih terakhir Dave ya, Sami? Iya. Dave, silakan Dave. Mantap-mantap ya semuanya ini. Puji Tuhan. Kabaran malaikat pertama. Pertama, satu, Firgat. Takut Bapak. Dua, give glory to him. Berikan kemuliaan kepada Bapak. Tiga, worship him. Sembah Bapak. Mantap. Thank you, Dave. Siap-siap kertas ballpoint. Kita mau kuis. Silakan. Waduh, thank you. Jeko belum. Oh ya, Jeko siap-siap dulu. Yang lain siap-siap. Sudah. Oke, mantap deh. Siap-siap bolpen sama ini. Dan cuma tulis ABC-nya saja. Oke. 16/9/2021. Jeko belum. Iya sayang, ditunggu. Kalau sudah bilang yo. Latihan aja tuh udah kok. Oke. Semua sudah? Sudah, Mice. Oke, nomor satu. Ya, tak besarin dulu tulisannya. Satu. Orang yang takut setan, ciri-cirinya adalah A, takut ke kamar mandi sendirian, B, tidak percaya pekabaran malaikat pertama. C, takut kegelapan karena ada hantu. Yang mana? Boleh ulang? Boleh. Orang yang takut setan, ciri-cirinya. A, takut ke kamar mandi sendirian. B, tidak percaya pekabaran malaikat pertama. C, takut kegelapan karena ada hantu. Yang mana? Nina sudah. Oke, okay, thank you. Dave sudah. Thank you, Dave. NC sudah. Thank you, NC. Ini sudah, Dek. Oh, iya. Ini sudah mantap. Mantap. Ya. Ya, deh. Nanti sampai berapa? Sampai berapa ya? 7 aja ya. Oke, deh. Oke, nomor 2 ya sekarang. Oke. Iman datang karena mendengar firman Tuhan. Ayatnya di mana? A, Roma 1 ayat 16. B, Roma 1 ayat 5. C, Roma 10 ayat 17. Yang mana?
bilang gini, Cing. Ulang lagi? Iya. Iman datang karena mendengar firman Tuhan. Ayatnya di mana? A. Roma 1 ayat 16. B. Roma 1 ayat 5. Atau C. Roma 10 ayat 17. Yang mana, Jeko? A, B, atau C? Ini sudah C. Ya. Ansin sudah C. Aha. Surah, oke, siap. Yang tidak ada, yang tidak ada diisi pekabaran malaikat pertama. Hormatilah orang tuamu. B. Takut Bapa. C. Sembah Bapa. Yang mana yang tidak ada di pekabaran malaikat pertama? Yang tidak ada diisi pekabaran malaikat pertama. Aca. Aca nggak boleh kasih tahu ya, Aca. Boleh kerja sendiri-sendiri enggak? Nona atau Aca? Oh ya, enggak boleh ngomong ya. Oke. Sendiri-sendiri ya kerjanya ya. Oke, Jimmy sudah C. Oke, thank you. Oke, thank you Dave. Tadi Jimmy C kasih tahu yang di depan. Nina sudah. Mantap. Jeko tadi sudah kebaca belum, Jeko? Oh, Jeko sudah. Oke, mantap. Nomor 4 ya sekarang ya. Oke, nomor 4. Isi pekabaran malaikat kedua. Ayatnya di mana? A. Revelation 14 ayat 9 sampai 11. B. Revelation 14 ayat 6 dan 7. C. Revelation 14 ayat 8. Yang mana? Siapa tadi yang ngomong? Lagi jawabannya. Timi sudah, C. Nggak boleh disimpan sendiri jawabannya, sayang ya. Ansi juga udah, C. Oke. Okay. Sudah. Ya. Jadi kalau Nona dapat jawabannya, jangan dibilang ya. Sudah. Oke, okay, sayang. Jadi kalau... Udah, sudah. Oke. Okay. Ya, siap. Anak-anak manis. Jadi kalau Nona dapat jawabannya, coba belajar untuk nggak dibilang, tapi ditulis di papernya ya, di kertasnya ya. Oke, okay, mantap. Nomor 5. Yang menjadi fungsi grace adalah A. Untuk menurut firman Tuhan. B. Untuk menurut orang tua yang tidak takut Tuhan. Untuk menurut orang tua yang takut Tuhan. Yang mana? Ulang lagi, Miko. Boleh. Yang menjadi fungsi grace untuk menurut firman Tuhan. A. B. Untuk menurut orang tua yang tidak takut Tuhan. C. Untuk menurut orang tua yang takut Tuhan. Yang mana? NC sudah, C. Thank you, NC. Tulisannya ini. Iya, Jenis, gimana? Kok tulisannya fungi? Oh iya ya, makasih sayang. Fungsi. Iya sayang, thank you ya, udah ingatkan, mantap. Oke, nomor 6, siap-siap ya kalau udah banyak yang sudah ya. Nomor 6. Sudah, C. Oke. Gospel adalah
kuasa manusia yang menyelamatkan. B. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan dari dosa. C. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan di dalam dosa. Yang mana? Nomor 7 terakhir. Anzi sudah, C. Thank you. Nina sudah. Mantap, Nina. Dave sudah. Thank you, Dave. Ini sudah. Windy sudah. Thank you, Windy. Oke, siap-siap nomor 7 ya. Nomor Jenny terakhir. Sudah, C. Oke, Jenis. Mantap. Oke. Nomor 7. Kata lain power adalah A. Strength. B. Glory. C. Grace. Yang mana? Sudah ya? Sudah, oke, mantap. Nina sudah. Enzi sudah. Mantap, Enzi semua. Enzi sudah. Mantap, puji Tuhan. Oke, kita langsung kalau sudah, kita akan pilih. Orang yang tadi terakhir jawab adalah yang terakhir bikin homeworknya, yang kumpul homeworknya adalah, ini ya, maksudnya yang bilang di Zoom adalah Dave. Dave mau pilih siapa orang berikutnya. Silakan Dave, pilih siapa. Jeko. Oke. Oh iya ya. Terima kasih Jeko, tolong kirim dulu ke Cece, dia punya hasil hasil dia punya tes, difoto dulu. Sudah. Ya, ini ya. Cek dikirim, Cek. Cek, anak pasang. Cek. Dave, oh iya, betul. Thank you, Dave, Nina. Cece sudah dapat. Thank you. Dikirim, Cek. Ya, sayang. Thank you, okay. Nini dan MC. Ya. Windy sudah belum, Cek? Sudah, sayang. Udah kirim. Makasih. Siapa lagi nih yang belum? Oh iya, nggak apa-apa Jenis. Jenis, tinggal Jenis ya, belum kirim homeworknya ya. Homework, dia punya ujian ya. Oke, thank you Jenis. Oke, semua sudah berarti. Mantap. Oke, sekarang tadi Dave pilih Jeko. Silakan Jeko, orang yang takut setan ciri-cirinya apa aja? A, B, atau C? Ya. Orang yang takut setan, ciri-cirinya apa aja, Jeko? Dia takut ke kamar mandi sendirian enggak? Iya. Ya. Yang yang lain jawab A enggak? Setuju A? Setuju. Setuju kan? Kalau orang takut setan, ih aku takut ke kamar mandi sendirian, gitu kan? Nah, jadi jawabannya A. Apakah orang yang takut setan tidak percaya pekabaran malaikat pertama, Jeko? Apa, Jeko? Tidak. Mantap. Tidak percaya malaikat pertama. Lalu, apakah orang takut setan
dia takut kegelapan karena ada hantu katanya. Enggak. Oh, jadi dia takut, kalau takut setan sama takut hantu sama enggak, Jeko? Sama. Sama. Artinya yang takut setan kalau malam-malam biasanya takut gelap karena ada hantu gitu ya. Nah, itu namanya takut bapak atau takut setan? Setan. Nah. Takut setan. Boleh anak-anak Tuhan takut sama setan? Enggak. Nah, boleh ya? Boleh. Takut Tuhan, takut bapak yang boleh, oke? Okay? Oke, Jeko pilih nomor 2. Jadi jawaban nomor 1 A, B, C. Nomor 2, silakan. Siapa? Oh, Windy. Windy nomor 2, silakan Windy. Iman datang karena mendengar firman Tuhan. Ayatnya di mana, Windy? Ayatnya di Roma 1 ayat 16. Oke, A. Semuanya setuju? Tidak. Oke. Windy, tidak. Windy mau minta tolong siapa coba? Coba Windy minta tolong. Kakak Aca. Kakak Aca tolong dong. Nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2-nya Windy jawabannya Roma 10 ayat 17. Semua setuju Roma 10:17? Setuju. Setuju. Nah, jawabannya C. Oke. Okay. Jadi Windy, ayatnya di mana? Iman datang karena mendengar firman Tuhan di mana, Windy? Roma 10 ayat 17. Mantap. Aca pilih siapa berikutnya nomor 3? Oh, Aca pilih. Kalau Devina Tambunan udah atau belum ya? Belum sayang. Oke, okay, nah, Devina. Nomor 3 baca dan ini. Yang tidak ada di isi pekabaran malaikat pertama. Mm-hmm. C. Oke, jadi semuanya setuju? C? Setuju. Salah. Nancy tidak ada lagi. Oke, coba Nina tanya, minta bantuan siapa Nina? NC. Oke, NC. Jawaban 3 apa NC? Jawabannya. Jawabannya. C dan A. Oke. Oke, mari kita lihat. Coba perhatikan ini. Yang tidak ada diisi, ya kan? Betul? Yang tidak ada, berarti ada nggak diisi pekabaran malaikat pertama? Nggak ada, kan? Coba Nina sebutkan Nina, apa isi pekabaran malaikat pertama? Apa aja? Ada apa aja? Apa, Nina? Here. Fear God. Fear God ada nggak di A, B, C? Fear God ada nggak? Fear God itu A, B, atau C? Fear God. Ada di B. Oke, berarti ada itu isinya ada atau enggak? Ada. Ada, berarti ini enggak bisa dipilih kan? Karena yang tidak ada kan? Coba yang kedua apa? Selain Fear God. Give glory to him. Oke, give glory to him jadi pilihan atau enggak? Berikan kemuliaan kepada Bapa jadi pilihannya atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti yang ketiga coba.
Ketiga apa? Worship him. Worship him itu apa bahasa Indonesianya? Sembah Bapa. Sembah Bapa A, B atau C? C. Artinya kalau yang ada di isi pekabaran malaikat pertama jawabannya apa? Kalau yang ada jawabannya apa? Nina. A. Yang ada. Jadi kan kalau tidak. Oke, kayaknya anak-anak masih bingung antara ada dan tidak ada. Oke. Kalau ada, jadi kan ini kan misalnya nih. Ya. Ini ada kotak ini ya. Kotak ini isinya pekabaran malaikat pertama, oke? Yang di dalam itu isi, betul? Setuju kan semua? Jadi di dalam kotak pekabaran malaikat pertama isinya adalah apa aja? Fear God, betul? Give glory, betul? Dan yang ketiga apa? Worship him. Worship him. Artinya kalau ada jawabannya B dan C. Tapi pertanyaan soalnya tidak ada atau ada? Pertanyaannya ada atau tidak ada? Ya. Pertanyaannya tidak ada. Nah, kalau tidak ada. A, coba kita baca. Hormatilah orang tuamu. Ada nggak isi pekabaran malaikat pertama yang bilang hormatilah orang tuamu? Tidak. Nah, jadi jawabannya cuma apa? Cuma A. A. Boleh semuanya? Boleh. Oke, jawabannya A. Boleh. Ya. Thank you. Oke. Yang terakhir minta tolong sama NC. Jadi NC mau pilih siapa berikutnya? Siapa aja yang belum nih, C? Yang belum Timmy. Yang belum Timmy, Sami, Nona, Dave, Janice, itu yang Janice. Boleh. Marty juga belum, sama Gendis. Ini mau pilih Dave. Oke, okay, Dave, nomor 4 Dave. Isi pekabaran malaikat kedua ayatnya di mana? Revelation 14 ayat 16. Eh, 6. Tadi jawabannya apa ya? Jawaban adik. Revelation 14 ayat 8. Semuanya setuju sama Dave? Setuju. Wah, anak-anak lainnya. Oke, mantap. Oke, Dave pilih siapa berikutnya? Dave pilih siapa? Siapa ya? Diego. Asya. Sisa siapa? Semi, Nona, belum. Janice. Timmy. Oke, Timmy. Nomor 5. Ya, Cah. Ya, silakan baca dan apa jawaban Timmy nomor 5. Yang menjadi fungsi Kris adalah A, untuk menurut firman Tuhan. Apakah semua setuju sama Timmy? Setuju. Yang lain? Setuju. Ayatnya di mana fungsi Grace? Fungsi Grace ayatnya di mana? Di mati ini. Roma berapa? Roma 1 ayat 5 ya, Aca. Oke, jadi fungsinya grace untuk bahasa Inggrisnya menurut apa? Obey.
Obey. Jadi untuk menurut, betul? Menurut yang baik atau yang jelek? Yang baik. Kalau ada kata menurut, ada kata menurut itu baik, itu bisa menjadi fungsi grace nggak? Kalau ada kata menurutnya? Bisa. Betul kan? Iya. Jadi pilihannya antara A, B atau C, tapi kita harus lihat yang baik atau yang jelek, betul? Oke, yang A, menurut firman Tuhan baik atau enggak? Baik. Bisa jadi jawabannya baik. Atau enggak bisa jadi jawabannya? Bisa. Oke. Ya. Kalau menurut orang tua yang tidak takut Tuhan, baik atau jahat? Jadi kalau grace untuk membuat kita menurut sama orang tua nih, orang tua yang bilang anakku, kamu harus jadi pencuri. Apakah kita menurut sama orang tua yang begitu? Enggak. Nah, berarti C enggak boleh jadi pilihannya, betul? Iya. Dan C, untuk menurut orang tua yang takut Tuhan, benar atau enggak? Benar. Nah, jadi jawabannya A sama C. Oke, sekarang nomor 6. Timi pilih siapa? Sisa Sami sama Nona ya? Iya, sama Jenis. Jenis. Oke, Jenis, silakan nomor 6. Gospel adalah A, kuasa manusia menyelamatkan. Kok manusia? Bukan, yang B. Yang B, C. Oke, semua setuju sama Jenis? Salah. Setuju. Kan lagi bacainnya. Setuju. Dave, siapa yang bilang salah tadi? Aja. Apa jawabannya? Grace. Cep, mana pilihan Grace sayang? Gospel adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan apa? Dari atau di dalam? Dosa. Bukan dalam dosa. Dari atau di dalam? Dari. Dari. Kalau dari dosa, artinya orangnya masih berdosa atau udah nggak berdosa kalau diselamatkan? Tidak ada dosa. Artinya kalau misalnya kita mau jadi anak-anak yang percaya Injil, kita sekarang mau berdosa atau mau tinggalkan dosa? Mau tinggalkan dosa. Kalau tinggalkan dosa itu menurut atau melanggar? Menurut. Pakai grace atau pakai usaha sendiri? Mantap semua. Jadi jawabannya adalah B. Anak-anak udah mantap gospelnya. Praise the Lord. Oke. Silakan Nona yang baca nomor 7 dan Sami yang pilih. Nona yang baca, Sami yang pilih dia punya jawaban. Silakan nomor 7. Oke, Sami, jawabannya apa? Jawabannya grace. Semua setuju? Ada lagi satu. Oke, NC bilang ada lagi satu. Apa lagi NC selain grace? Strength. Ini dia. Boleh? Jadi jawabannya A, B, C, A, C, B, dan AC. Oke, sekarang kita mau dengar dulu lagu-lagu yang akan dibawakan oleh siapa? Oh, kayaknya siapa yang nyanyi? Nina? Hari ini Marty.
sama Marty sama Matias. Oh, berarti tinggal satu dong lagunya dari Windy ya? Iya, Windy. Iya, Cek. Oh, berarti nanti lagu tutup aja ya. Tak kira ada dua tadi, Marty Matias putus-putus katanya. Oke, kalau gitu mari kita lihat di sini. Oke, siap-siap. Ini catatan kita hari ini, oke? Jadi kita udah belajar ada tiga, betul? Sekarang Cece mau tanya dulu, oke? Cece mau tanya dulu sama NC. NC, kamu harus menurut sama mama NC. Artinya NC posisinya lagi menurut atau nggak menurut? Kalau Cece bilang gitu. Nggak menurut. Oke, mantap. Kita mau tanya Windy. Windy, kalau Cece bilang gini, Windy, kamu harus nggak boleh bohong. Artinya, Windy, gimana keadaan Windy? Ini bohong. Windy harus menurut sama Cece. Bukan, kenapa kalau misalnya Cece nasihatin Windy, Windy nggak boleh bohong. Artinya, Windy? Bohong. Mantap. Nina sekarang. Nina harus baik sama adik, artinya? Nina apa? Nina ini ya harus sayang lah. Gitu. Nina sayang sama adik, artinya Nina? Lagi nggak sayang sama adik. Mantap, oke lagi. Tanya sama Nona. Nona, kalau Nona dibilang, Nona harus belajar Alkitab. Artinya Nona? Tidak belajar Alkitab. Oke, mantap. Aca kalau Aca disuruh. Aca harus menurut orang tua. Jadi Aca tidak menurut orang tua. Mantap, Timi sekarang. Timi harus... harus rajin menolong Oma, artinya? Tadi putus-putus. Oh ya, Timi harus rajin menolong Oma, artinya? Artinya apa? Tadi putus-putus Cek yang tadi Cek. Oh ya, sekarang gimana? Kalau misalnya Cece bilang sama Timi harus rajin dong menolong Oma. Artinya Timi keadaannya kayak gimana? Sampai Cece bilang gitu ke Timi. Oh, malas. Ini contoh sayang. Jadi kalau misalnya Cece nasehatin Timi. Timi artinya harus Timi rajin menolong Oma. Artinya? Artinya Timi like. Tidak apa? Artinya Timi gak mau bantu Oma. Betul, mantap, itu jawabannya. Sekarang tanya sama Dev. Dev harus nggak boleh isengin kakak, artinya? Dev lagi isengin kakak. Waduh, kok pinter-pinter semua sih ini. That's good. Sekarang Jeko, ya? Oke, Jeko nggak boleh teriak-teriak, artinya? Betul, mantap semua ini. Oke, sekarang Jenis harus rajin membantu mama, artinya? Tidak membantu mama. Waduh, bagus banget. Tadi Sami belum ya? Oke, Sami. Kalau misalnya Sami harus takut Tuhan, artinya? Artinya Sami tidak takut Tuhan. Mantap. Artinya anak-anak, pekabaran malaikat pertama diserukan takut Tuhan karena manusia tidak takut Tuhan. Artinya pekabaran malaikat pertama bilang, berikan kemuliaan kepada Bapa, artinya? Manusia tidak berikan kemuliaan kepada Bapa. Mantap lagi. Oke, lanjut. Kalau pekabaran malaikat pertama bilang,
Kalian harus sembah Bapa. Artinya? Artinya manusia tidak sembah Bapa. Aduh, kok mantap-mantap terus sih. Ini gimana sih anak-anak ini? Reasonnya mantap. Itu dia. Oke? Okay? Nah, jadi kalau ada pekabaran, artinya orangnya bikin nggak sama seperti yang dikabarkan? Tidak. Bikin? Tidak. Tidak bikin. Jadi kalau misalnya dikabarkan, ayo anak-anak, jangan nonton-nonton film kartun. Artinya anak-anaknya lagi gimana keadaannya? Nonton film kartun. Misalnya ada pekabaran, jangan main game. Artinya anak-anaknya gimana keadaannya? Lagi main game. Mantap. Lalu ada pekabaran lagi, anak-anak jangan dengar-dengar musik dunia. Artinya anak-anaknya lagi gimana? Terus ada pekabaran lagi, anak-anak jangan tukang ngambek-ngambek. Artinya anak-anaknya lagi ngambek-ngambek. Kita harus menurut. Kita bisa menurut. Dengan apa menurutnya? Satu kata bahasa Inggris. Grace. Grace adalah kuasa menurut atau tidak menurut? Menurut. Nah, ayatnya di Roma 5 ayat 1 kan? Ya. Roma 5 ayat 1 kan? Roma 1 ayat 5. Roma berapa Nina? 1 ayat 5. Roma 1 ayat 5. Kebalik CC-nya ya. Aduh, CC-nya ini jangan kebalik-balik dong CC ya. Aduh. Oke. Yang harus dicatat hari ini adalah, CC sudah jelasin, sekarang waktunya mencatat. Nomor 1. Diberikan ini enggak usah deh nomor satunya ya, langsung aja supaya ya, diberikan pekabaran, diberikan pekabaran, diberikan pekabaran satu, Fear God. Karena manusia tidak takut Bapa. Manusia. Oh. Pak, kamu langsung aja bikin tenda nanti nanti kalau udah selesai kelas langsung ke situ. Lalu nomor 2, diberikan pekabaran B. Give glory to him. Karena manusia tidak muliakan Bapa. Diberikan pekabaran 3, worship him, karena manusia tidak sembah Bapa. Silakan dicatat ini. Oke, kalau yang sudah ditunggu yang teman yang belum. Oke. Sudah tinggal nambah itu. Sudah. Windy sudah, C. Oke, thank you Windy. Mantap. Kalau sudah bilang ya.
Jadi ini catatan hari ini, dan ini adalah sekretaris untuk berikutnya. Kita akan pilih sekretaris yang untuk ingatkan homework adalah Dave. Oke, okay. Dave, homeworknya yang nanti Dave tulis di grup ya. Jadi Dave nanti tulis bahwa kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama. Oke, okay? Boleh Dave? Jadi homeworknya adalah tolong anak-anak jelaskan kenapa harus diberikan, kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama. Ini homeworknya di video. Jadi kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama? Fear God, karena manusia tidak berdosa. Oke, Jenis. Terus give glory, karena manusia tidak berikan kemuliaan kepada Bapa. Worship Him, karena manusia tidak sembah Bapa. Boleh gitu? Ya. Boleh. Jadi homeworknya kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama? Nanti Dave akan bilang di grup, oke? Okay? Kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama? Ini dia. Oke, di video ya. Untuk hari Senin ya berarti. Oke, yang akan ingatkan untuk lagu spesial hari Senin adalah Jenis. Cece bilang siapa ya kemarin berikutnya? Belum ya? Belum, Cece belum bilang. Oh ya, oke. Berarti yang paling terakhir ini hari ini kan Windy sama Marty Matias Gendis kan? Marty Matias Gendis, berarti yang berikutnya adalah kita mau pilih ini ya, mau pilih Nina berikutnya. Jenis ingat ya, Nina dan kita pilih Nina dan apa yang belum ya? Oh, Nina dan Jeko, oke? Okay? Jenis boleh? Nina dan Jeko ya. Tugas untuk apa, C? Jenis taruh di grup. Jadi ingatkan nanti lagu pembawa lagu spesial hari Senin. Jeko dan Nina. Boleh? Oke, C. Nah, nanti ingatkan ya. Jenis yang akan ketik kalau homework. Jadi yang ingatkan lagu spesial Jenis, sekretarisnya untuk Senin dan Day ya, untuk ingatkan homework. Oke? Ya. Oke, okay? Okay, mantap. Ya, terima kasih para sekretaris cilik. Apakah semua sudah selesai? Iya, sayang. Apakah semua sudah selesai menulis? Jenis sudah. Enci belum. Oke. Okay. Okay. Silakan Cici tunggu. Oke. Okay. Coba Aca tanya beberapa orang kenapa diberikan pekabaran Firgat gitu. Tanya 3 orang. Firgat, give glory to him sama worship him. Coba. Sudah kelar catat. Tanya aja. Mau tanya kepada Windy. Ini kenapa harus diberikan pekabaran malaikat pertama Windy ya? Yang mana? Spesifik aja. Fear God yang give glory atau worship him, sayang? Kenapa harus diberikan pekabaran malaikat pertama fear God? Oke, mantap aja. Karena manusia tidak khotbah. Tidak takut Bapa. Setuju, Aca? Itu yang kedua, tidak takut Bapa. Oke, mantap. Silakan lanjut. Aca berikutnya. Mau tanya ke Jenis. Kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama yaitu give glory to him, Jenis? Karena manusia tidak memberikan kemuliaan kepada Bapa. Oke, mantap Jenis. Sekarang ya sama-sama Kak. Iya, ya ada Jenis dan mau pilih kepada Nona.
Kenapa? Kenapa diberikan pekabaran malaikat pertama yaitu worship team? Karena kenapa? Karena manusia tidak sembah Bapak. Wah, mantap. Oke, mantap semua anak-anak. Iya. Ya, jadi inilah guna pekabaran diberikan karena ada orang-orang yang tidak melakukan pekabaran tersebut, betul? Nina sudah. Oke, Nina, thank you. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang nggak melakukan sesuatu dan Tuhan sayang orang tersebut akan diingatkan melalui pekabaran dari surga, boleh? Dave sudah juga. Oke, Dave, mantap. Itu dia. Nah. Oke. Timmy udah sayang? Udah, Ceh. Oke. Kita tunggu yang belum, santai-santai aja. Oke, kalau gitu coba dong kita mau minta siapa ya yang selain Windy, ada enggak yang selain Windy ada yang mau nyanyi sambil nunggu? Siapa yang mau nyanyi? Ini sudah, Chen. Oh, ini sudah. Berarti apakah semua sudah selesai? Enggak ada yang ditunggu lagi? Oke, that's good. Kalau gitu, Jenny, Jenny, thank you. Kalau gitu, kita akan langsung dengarkan lagu spesial dari Windy. Silakan. Windy mau nyanyi Faithless Lord Jesus. Faithless Lord Jesus. Lord of nature, of God, amen, the sign. The will I cherish, the will I honor, Lord of my glory, joy, and Christ. Jesus terindah. Raja alam semesta, Allah, Allah dan manusia, engkau sembah, engkau ku cinta, engkau raja yang mulia. Thank you, Windy. Praise the Lord. Mantap. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Senin ya semuanya. Kita akan berdoa dan yang akan berdoa adalah Kakak Nina. Thank you, Kakak Nina. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan kita yang sudah selesai BS, Tuhan terima kasih Tuhan anak-anak sudah belajar Alkitab, Tuhan terima kasih Tuhan sudah lindungi kami Bu anak-anak supaya menjadi pintar, Tuhan terima kasih Tuhan, nanti kita ketemu lagi hari Senin, Tuhan jagai kami dan lindungi kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Amin, thank you Nina, dadah semua.